Semua armada tambahan sedang berkumpul masuk ke Terminal Mas Pati. Bus-bus tambahan sedang berkumpul parkir. Sekitar jam 4 nanti akan diberangkatkan. Ada Sudiro Tunggal Jaya yang sudah mulai berangkat. Seperti ini suasana sore hari di Terminal Mas Pati. Sangat ramai penumpang ke arah Jakarta. Situasi di Terminal Mas Pati saat arus mudik Lebaran. Ini di ruang tunggu penumpang yang berada di dalam ruang tunggu. Nampak parkiran di depan masjid pun juga penuh sepeda motor. Begitu juga Bus Sugeng Rahayu arah Surabaya juga ramai dipenuhi penumpang. Sepeda motor parkirnya jangan di situ, sepeda motor. Mobil pribadi sudah menurunkan penumpang dan barang bawaannya, tolong dikarenakan terminal tidak menyediakan tempat parkir roda. Telah parkir di Mas Pati. Di sini telah terparkir armada bus PO Haryanto, Rosalia Indah, Arum Prima, bus pariwisata atau bus cadangan, bus Sugeng Rahayu, dan Gunung Harta. Tolong parkirnya digeser. Beginilah situasinya arus mudik Lebaran yang berada di Terminal Mas Pati. Sangat ramai. Pak Haji.
Jodek. Tol yang parkir di sebelah utara Emek Merah, tolong. Satu Sugeng Rahayu yang sedang parkir. Rosalia Indah memasukin parkiran. Haryanto, Menara Kudus. Bagi pengunjung yang membawa roda empat mobilitas dari tengah penelitian duduk atau berdiri di lintasan mobilitasi diperhatikan keselamatan. Barang bawaan para pemudik sangat banyak. Untuk Pratama Putra, tolong. Prio. Mas Prio. Prio. Lebaran tahun 2022 ini termasuk lebaran yang sangat spesial ya. Setelah COVID-19 meng-lockdown negara Indonesia. Ya, tidak keluar dari terminal. Belinya di luar, Bapak. Pribadi setelah menurunkan arah parkirnya di luar, langsung keluar dari lokasi terminal.